Pemirsa, tumpukan sampah yang tertimbun di aliran Kali Busa Tambun Bekasi mulai dibersihkan petugas. Pembersihan terpaksa dilakukan dengan cara manual karena alat berat tidak dapat digunakan di lokasi padat penduduk bantaran kali. Banjir yang sempat melanda Kabupaten Bekasi pekan lalu menyebabkan tumpukan sampah yang menggunung di Kali Busa, Desa Mangunjaya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas kebersihan dan warga membersihkan tumpukan sampah di bawah jembatan Kali Busa yang berada di perumahan Geraha Prima. Pembersihan sampah yang sudah menutupi aliran kali ini terpaksa dilakukan secara manual. Alat berat tidak dapat mencapai kali karena padatnya pemukiman di bantaran. Setelah sampah-sampah berada di ujung sungai, kemudian baru diangkat dengan alat berat. Kita turun, minimal sampah-sampah itu bisa mengalir karena dengan tenaga beko ataupun tidak bisa, ya kita harus laksanakan manual. Lihat cuaca sekarang sudah banyak hujannya, yang kita takutkan air ini tidak bisa mengalir, ya. Sulit alat berat untuk masuk sini. Ini kita biarkan saja dulu mengalir. Nanti apabila mentok di ujung Tambun Utara ya, Desa Satria Jaya, baru kita mulai pakai beko. Pembersihan dilakukan untuk mengantisipasi banjir yang kemungkinan akan terjadi lagi di musim penghujan ini. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.